Alhamdulillah, udah lega. Lega lah. Alhamdulillah. Untuk apa tadi? Iya, alhamdulillah. Tadi memang. Tadi udah keluar sampai luar belum? Belum ya. Udah sama dia tadi kawan dia pun kece. Bukan minum lagi satu jam dulu. Aku lagi penting lagi. Alhamdulillah ya udahlah. Sekarang mah udah ya. Udah legowo, udah ke kamar mandi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Di sini ada ibu yang kebingungan ya. Ibu, bu, bu, kenapa bu? Ada yang mau dibantu? Udah datang. Di mana? Udah? Apa namanya? Apa? Pintu apa? Pelangnya namanya apa? Pelangnya apa namanya tuh? Bilangin coba, pelangnya namanya apa? Coba sayang. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, pelangnya namanya apa ya, bu? Tenda yang coklat katanya ada King Fahad. Oh, King Fahad. Oh, iya. Ayo. Yuk, saya ke sana sama ibu. Yuk, iya. Yang King Fahad. Iya, itu King Fahad yang coklat katanya. Sebentar aja saya mau buang air kecil. Barusan habis buang air kecil. Rupanya nggak dapat toiletnya. Oh, saya bisa nggak tanda lagi saya pintunya. Oh, lupa. Lupa itu keluar masuknya ya? Iya. Oh, iya. Itu ya? Iya. Ini. Kok bisa lihat kemana saya? Jadi ibu barusan dari luar? Iya. Jadi tadi saya bilang jangan kemana-mana ya. Ya. Oh, tapi ibu salah masuknya. Oh iya. Ini ibu dari mana, bu? Iya, di situ. Ayo. Kita. Dari mana, ibu? Dari Medan. Oh, Masya Allah, dari Medan. Tadi keluarnya nggak sama teman? Saya belum kencang ini. Balik lagi saya nggak tolong jalan. Oh, iya. Jadi belum ke kamar mandi? Kok kenapa enggak keluar? Udah kan? Kesasar lagi, enggak tahu lagi kamar mandi itu ya? Oh iya, yuk. Udah keluar enggak jadi ke kamar mandi, enggak tahu kamar mandinya. Iya, terus masuk lagi. Enggak tahu lagi tempatnya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Jadi sekarang menahan ya. Ya? Ya Allah. Ya udah coba. Sekarang jam berapa masih bisa keluar enggak? Jam 5 masih bisa keluar, Bu. Mau saya antar terus nanti kesini lagi. Yuk. Iya. Di sini. Jadi ibu ini kebingungan ya sahabatnya sama. Kasihan. Iya. Ini temannya kan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Iya, aku nggak jadi kencan. Aku udah nggak tahu lagi kamar mandi. Balik lagi kok. Katanya belum ke kamar mandi. Belum. Ya ampun. Udah dipagar semua. Nah, jadi kayak mana ibu? Terus ibu mau di mana? Mau di sini saja? Saya antar nih di sini langsung ke Bali sini. Nggak usah takut apa mau bareng yuk. Enggak, kami ada dua orang juga di sini. Ya udah saya nanti kesini kirim lagi. Enggak usah takut yuk. Ya. Tahu kan itu kan tulisannya itu. Iya. Nanti saya kesiniin lagi. Tepat kok. Sama. Ayo ke kamar mandi dulu kasihan nahan nanti sakit malahan. Yuk bismillah. Jauh kan kamar mandinya kan? Iya. Gak apa-apa, gak usah takut, saya suka nolong di sini kok. Oh, makasih banyak. Iya, sama-sama. Sama semua kayaknya pintunya kan? Iya, sama ya, pintunya sama semua.
Tapi kalau sekarang mau ke kamar mandi langsung ini ke toiletnya. Nanti bisa nanti di luar, Pak. Iya. Udah sama ke sini. Langsung. Iya, WC 6. Kita mau antar ibu ke kamar mandi ya, sahabat Muhammad. Bismillah. Kali tadi dari sana sama dia, udah kesana. Oh, udah muter. Udah muter, kok gak tanda lagi pintunya mana? Kok udah dipagar semua? Ya Allah. Tadi gak ngingetin apa nama pintunya waktu. Cuma keluar aja ya gitu. Alhamdulillah, ayo. Bismillah, sekarang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Enggak jauh. Kalau sekarang kalau saya ngarahin enggak jauh, dekat insyaallah. Udah kenceng sama dia sana, luar sana seberang. Oh, mungkin di itu di dekat Marwah. Kayaknya ibu barusan dari itu dekat Cai mungkin ya, Bu? Enggak, sana kan. Oh, iya. Sana seberang sana. Oh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke WC 6. Biar langsung cepat. enggak sama semua, beda sih. Cuma dikiranya sama semua. Ya, insya Allah. Kalau udah lain belok sini saya nggak tahu. Alhamdulillah. Bingung ya kalau di dalam Masjidil Haram ya? Bingung. Oh. Ya udah. Nabawi di Madinah. Oh. Iya. Udah ke Madinah belum? Belum. Oh, belum. Tadi malam. Oh, tadi malam. Makanya ibu bingung ya. Ya iyalah. Ya udahlah, alhamdulillah. Hotelnya di hotel apa, Ibu? Olayan Golden. Oh, di sini, lewat sini. Padahal ini WC yang suka dilalui apa enggak? Apa enggak melalui sini? Kan dilalui terus ini WC ini. Yang 4, mana 4? Oh, WC 4. Oh iya, WC 4 di sana. Di sana, iya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu, mungkin ada kawan tuh rumah kencang dikawanin ya, Kak. Ya alhamdulillah lah ya. Bisa ke kamar mandi. Ya, alhamdulillah, karena bingung ya saking besarnya Masjidil Haram ya pasti bingung ya, Bu. Sini ke sini. Ini punyanya laki-laki. Nomor 6 punya laki-laki, nomor 7 punya perempuan, ya. Karena kami ke sana ya. Iya, kan itu jalannya ibu ke sini. Menuju ke hotel sini. Kalau nahan sampai maghrib kan nggak bisa. Ya, menunggu maghrib bisa kan? Iya, sakit. Mau ngambil obat kali ya. Yuk kesini. Alhamdulillah ini situasinya di sore hari seperti ini makin padat. Yuk, usahain cepet ya Bu, soalnya iya. Biar nggak ditutup pintunya nanti di pagar-pagar nanti nggak bisa masuk. Iya. Iya. Kan udah bisa berpagar tadi, maka nggak tolak. Iya. Saya pijinnya belum berpagar. Iya, pasti ya. Yuk. Dari sini, dari ini, eskalator. Alhamdulillah, udah lega. Lega lah. Alhamdulillah. Untuk apa tadi? Iya, alhamdulillah. Tadi memang. Tadi udah keluar sampai luar belum? Belum ya. Udah sama dia tadi, kawan, dia pun penting. Alhamdulillah ya udahlah, sekarang mah udah ya, udah legowo, udah ke kamar mandi, alhamdulillah. Ya tinggal ke dekat sini juga lah ya? Enggak, jauh dari sini, jauh. Iya lewat sini, barusan lewat sini. Kita sekarang langsung masuk, ayo. Ayo. Ada nggak tanda lagi? Bingung lagi. Ini nomor 79. Barusan kita keluar dari pintu 79. Sekarang masuk lagi dari pintu sini lagi. Seperti itu. Karena ini pintu 79 namanya King Fahad.
Pintu King Fahad. Barusan teman-teman ibu berada di situ. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya nanti ya, nanti ya. Ya udah enggak apa-apa, nanti sampai sana kita telepon di mana. Enggak usah takut udah. Udah pasti benar. Ya alhamdulillah atas izin Allah kita dipermudahkan. Barusan enggak ada 15 menit kok kita ya sampai ke WC alhamdulillah. Jadi kan nolong orang gitu. Iya. Buka sendalnya, Bu. Ke pinggir. Kita harus buka sendal karena ke dalam itu sudah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatak wa maghfiratak wa adkhilni fiha. Kita ke sini. Yuk. Lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Hati-hati. Kelas. Kelas. Tuh, udah ditutup. Makasih. Iya. Itu yang buat acara kan di situ. Coba lewat sana kita. Tadi lewat sana masih dibuka yuk. Sepatunya kenapa dipakai, Bu? Ini kan di sini kan suci. Oh, iya, lupa. Taruh di kresek. Halo. Udah sampai. Udah, enggak apa-apa, enggak usah teleponan udah. Saya kasih tahu udah. Telepon. Oh, ya udah ya. Ya udah Kak, kita sekarang ke situ. Ke tempat yang barusan. Oh, iya, jadi pindah. Pindah? Pindah di mana, Kak? Aduh, ini suaranya kenceng. Di mana? Bu. Iya. Terus kemana pindahnya? Ya udah, kita ke situ. Iya, tahu, udah mau sampai kok. Ayo. Enggak, udah mau sampai, udah. Ayo. Di tempat yang barusan. Oh, ini. Iya. Aduh, jangan. Masuk kalau foto saya udah ditengokin orang malu. Udah. Enggak, udah. Yuk, nanti saya tanya coba. Mana temannya? Di sini. Yuk. Tahu ketumbol tadi malam jadi. Pakai air zam-zam. Nanti wudunya kalau kesenggol. Tuh, di sana temannya. Gimana mau ke sana? Itu temannya di sana. Gimana ke sananya? Udah ditutup. Ditelepon, bilang aja saya di sini ya gitu, di luar sini. Saya lihat ibunya ya gitu. Sini. Sini ke sini. Itu teman-temannya di sana ya. Lihat ke belakang, suruh lihat ke belakang. Ini udah pernah jam-jam depan. Lihat ke belakang. Ini. Di sana bisa? Gak tahu ada tempat enggak. Temannya di dalam ya, sahabat Muhammad. Alhamdulillah udah enggak ada. Enggak lama kan? Alhamdulillah enggak lama. Oh, alhamdulillah. Ibu dari mana? Kami dari Medan. Masya Allah. Ini ibu teman-temannya, Masya Allah. Tabarakallah. Ibunya ini?
Gimana kabarnya Ibu, sehat? Oh, Ibu sehat. Makasih lah ya. Sama-sama. Saya cuma di sini kan niatnya membantu Bu, menolong. Aku nolong Ibu mau ke kamar mandi. Terus saya balikan lagi ke sini. Gak panik. Iya, iya panik ya. Ya udah ya, sehat-sehat ya. Okay, ya. Sehat-sehat ya Bu ya. Masyaallah. Assalamualaikum. Ya. Iya ya. Terima kasih ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Yuk, assalamualaikum. Ah, iya enggak apa-apa Bu. Sama-sama yuk. Assalamualaikum ya. Mau baliknya gimana ini? Alhamdulillah ini saya harus balik ke itu ya, keluar. Banyak orang tidur-tiduran sahabatku. Masyaallah tabarakallah. Nyaman banget ya, bisa tiduran di sini. Nih, aku mau keluar. Alhamdulillah, sahabat Uya Muhammad. Saya sudah keluar dari situ ya, barusan keramaian yang susah untuk keluar. Alhamdulillah, sekarang sudah sampai sini lagi. Jadi barusan ibunya bingung ya, katanya mau ke kamar mandi. Sudah ke kamar mandi, sudah jalan, muter-muter, nggak dapet, nggak bisa keluar ya. Bilangnya nggak bisa keluar, nggak tahu, nggak ngelihat WC juga, Allah wa'alam ya. Yang penting barusan aku nolong ibu mau ke toilet ya, alhamdulillah. Dan sekarang sudah saya kembalikan lagi ke asalnya, ke bersama teman-temannya ya. Dan awalnya juga ibunya terpisah dengan temannya, dan alhamdulillah sekarang sudah bersama mereka lagi, alhamdulillah. Oke sahabatku, semoga saja sahabat Umi Muhammad, siapapun dan dimanapun yang menonton video Umi, semoga saja Allah kabulkan hajat-hajatnya. Semoga untuk sahabat semua yang sampai saat ini mempunyai impian untuk berkunjung ke dua tanah suci, semoga Allah segerakan ya Allah. Allah limpahkan rezeki kalian. Allah mudahkan segala urusan kalian insya Allah untuk bisa sampai di sini di Masjidil Haram, untuk bisa bersujud dan berdoa di para antara jemaah-jemaah yang berada di sini ya sahabatku. Semoga yang sakit juga sampai saat ini, semoga Allah temukan obatnya, Allah sembuhkan ya Allah. Oke sahabatku, Umi akhiri videonya sampai di sini. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Dari Masjidil Haram, Umi mengundurkan diri. Nas'alallahu lana walakum al'afiyah. Ma'assalamah, nasyufakum bakhair. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Alhamdulillah, ini situasinya di sore hari, sudah pukul 5:30 kayaknya sahabat Umi Muhammad. 5:30. Sebentar lagi maghrib, 1 jam lagi. Dan Umi sekarang mau cari tempat untuk sholat maghrib ya. Kayaknya Umi mau masuk ke sana yang deket Tomasa, karena di situ tempatnya yang paling aman, yang paling nyaman.